Menjelang Sukan Olimpik Paris 2024, Majlis Olimpik Malaysia MOM mensasarkan 5 sukan berpotensi penyumbang pingat kepada kontinjen negara iaitu badminton, berbasikal, terjun, memanah dan sukan perahu layar. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Nurza Zakaria berkata, setakat ini tiada sasaran ditetapkan untuk bilangan pingat selain misi utama mencari pingat emas sulung negara. Jelas Tan Sri Norza, kontinjen negara kini berada dalam prestasi terbaik untuk menggalas cabaran membuktikan emas pertama negara pada temasya sukan terbesar dunia itu. Emas tu dia bersamaan dengan kalau you dapat 10 perak pun tak sama dengan satu emas tu. So I think kita semua sepakat dah untuk kita merealisasikan untuk pingat emas di Sukan Olimpik. I think we are very focused on that. Beliau ditemui pada majlis menandatangani memorandum persefahaman antara MOM dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI serta sambutan Hari Olimpik Sedunia 2024 di Tanjung Malik. Dua pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Shirin Samson Valaboy terlepas peluang layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 secara merit selepas gagal menghasilkan keputusan diinginkan pada kejohanan terbuka Kazakhstan. Muhammad Azim yang turun dengan misi untuk muncul juara selain perlu mencatat 10.20 saat terpaksa akur apabila sekadar meraih tempat ketiga dengan catatan 10.37 saat pada aksi final di Pusat Latihan Olimpik Almaty. Tempat pertama diraih jago pecut Thailand Puripol Bunsun dengan catatan 10.23 saat diikuti Kahyan Ozer dari Turki yang meraih perak menerusi catatan 10.25 saat. Kejohanan ini merupakan peluang terakhir buat kedua-dua pelari itu melayakkan diri secara merit menerusi kedudukan ranking kelayakan Olimpik. Dalam pari itu, Shirin muncul juara saingan 400 meter dengan catatan 52.60 saat meninggalkan atlet tuan rumah Ana Shumilo dan Milena Zubareva. Namun, dia gagal dalam misi memecahkan rekod kebangsaan 51.79 saat miliknya. Muhammad Azim perlu menembusi kelompok 56 sementara Shirin 48 pelumba terbaik dalam kemas kini ranking kelayakan Olimpik yang dijangka diumum esok. Sementara itu, pengarah teknikal Kesatuan Olahraga Malaysia Robert J. Ballard menyifatkan kedua-dua pelari pecut negara telah mempamerkan semangat juang yang tinggi bagi melayakkan diri secara merit ke Paris. Sarawak bersedia untuk menjadi penganjur bersama temasya Sukan SEA 2027. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Kementerian Belia dan Sukan telah menjemput Sarawak sebagai penganjur bersama sukan itu yang melibatkan anggaran kos berjumlah RM750 juta. Jelas Premier, walaupun perkara tersebut belum diputuskan secara rasmi, Sarawak amat berminat dan telah memberi beberapa cadangan atau syarat. Resmiannya kita cadangkan untuk diadakan di Sarawak dan penutupannya di Semenanjung di Putrajaya, dan juga kita akan share cost untuk menganjurkan SEA Games. Bagus juga peluang bagi kita untuk melihat bakat atlet kita di negara Malaysia dan juga dapat bersaing dalam arena sukan SEA Games. Ujarnya lagi, sebagai penganjur bersama, Sarawak berpeluang untuk memperkasa inisiatif di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 dalam pembangunan bakat sukan di negara ini. Aksi Liga Super, pertemuan JDT dan Seri Pahang FC di Stadium Sultan Ibrahim Johor Bahru berkesudahan JDT menang 3-0. Aksi lain, Kuching City FC ikat Terengganu 1-1 di Stadium Negeri Sarawak manakala Kedah Darul Aman KDA FC tewaskan Penang FC 1-0 di Pulau Pinang. Jaringan hat-trick pemain import dari Brazil, Herberti Fernandes pada minit ke-4, 66 dan 87 memberikan JDT mengutip 3 mata penuh. Keputusan itu menyaksikan JDT tergerus gah di puncak Liga Super dengan 12 mata. Ini merupakan kemenangan keempat berturut-turut skuad Harimau Selatan.
Di Kuching, tuan rumah Kuching City menafikan hasrat TFC membawa pulang tiga mata selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama. Gol skuad Penyu sumbangkan Muhammad Safawi Rasid menerusi penalti manakala Yuki Tanigawa menyamakan kedudukan pada minit ke-80. Aksi lain, penyerang gantian dari Ghana, Ebenezer Asifuah, menjadi wira KDA FC selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-78 untuk menewaskan Penang FC 1-0. Penang terus ketandusan mencari kemenangan sulung Liga selepas 4 perlawanan. Sekian berita perdana dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.